Rasulullah SAW selalu memberikan kita semangat untuknya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan bukan hanya dengan ucapan, Nabi pun mengajarkan dengan perbuatan. Bahkan dalam sebuah riwayat, jika Nabi Muhammad SAW bangun di malam hari, sholat tahajud hingga kaki Nabi itu pecah-pecah, terluka. Maka Sayyidah Aisyah melihat hal itu bertanya, lima tasna' hada ya Rasulullah, kenapa engkau hingga berbuat sampai sedemikian rupa? Dan bukankah Allah telah menghapus dosa-dosamu yang telah lampau, bahkan yang belum terjadi? Maka Rasulullah SAW menjawab, afala akunu abdan syakura, apakah aku ini bukan hamba yang bersyukur, wahai Aisyah? Maka termasuk cara kita bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan cara menjaga ibadah kita, mengistiqomahkan di dalam ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan cara seperti itu.